Jadi ceritanya Pak Tongkat memiliki kontak si Tongkol. Dari kontak HP-nya, Tongkol melihat bahwa itu adalah si Bapak Tongkat. Tongkol tahu bahwa Pak Tongkat ingin membeli Tongkol si Tongkol. Tongkol HP-nya kehabisan baterai, jadi dia colok ke kontak sambil memegang sekarung ikan Tongkol. Lalu ia berkata, "Pak Tongkat tahu kontak saya, ini Tongkol sudah siapkan Tongkolnya, Pak." Tidak pakai basa-basi, Pak Tongkat langsung mendatangi tempat Tongkol untuk melihat maps dari kontak Tongkol. Sesampainya Pak Tongkat di tempat Tongkol, Pak Tongkat melakukan kontak dengan Tongkol. Sambil memegang sekarung Tongkol, Tongkol memperlihatkan Pak Tongkat Tongkol satu karung yang ia sudah siapkan. Saat Pak Tongkat melihat Tongkol dari Tongkol, ternyata Tongkol-tongkol si Tongkol itu besar-besar. Maka dari itu, Pak Tongkat kembali mengkontak Tongkol dengan memberinya sejumlah uang kepada Tongkol. Tongkol pun senang karena Pak Tongkat kontak kontol.